Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau langsung proses pembangunan kereta Light Rapid Transit atau LRT Jabodetabek karya anak bangsa di stasiun Taman Mini Indonesia Indah. Jokowi berharap agar pembangunan LRT ditargetkan selesai pada bulan April 2022 untuk uji coba dan dioperasikan pada Juni 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Light Rapid Transit atau LRT yang hampir rampung di stasiun Taman Mini Indonesia Indah. Jokowi membanggakan LRT yang dibuat oleh anak bangsa tanpa campur tangan asing, yakni dibuat oleh PT Adikarya Persero dan PT Industri Kereta Api dan pengoperasiannya dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia. Dalam kunjungannya, Presiden menjelaskan perkembangan pembangunan LRT yang sudah mencapai 84,7%. Untuk melihat progres perkembangan pembangunan LRT Jabodetabek, sudah selesai kurang lebih 84,7% progres pembangunannya, dan kita harapkan nanti di bulan April 2022 sudah mulai di trial, mulai uji coba, dan akan kita mulai untuk operasional itu bulan Juni 2022. Jokowi berharap agar LRT dapat beroperasi pada bulan Juni 2022 sesuai dengan target yang direncanakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.